Rompe bus. Lah coba itu lagi sibuk bedek dewek. Ren? Ah baru. Ini ada yang komen. Katanya bang coba reviewin pentolan seblak dong. Yang dimana itu? Lah yang di itu kan yang tempo hari lu paranin itu KPPF. Situ. Main kan dari sini ke sono mah. Lah, murun. Oke, kita paranin. Itu yang komen siapa? Subscriber gua. Iya. Udah kalau gitu kita paranin aja kita ke sana. Oke, kalau gitu. Burung. Lah, burung mana itu? Ngantuk kelihatan nih. What? Ya. Makin-makin lagi ini ya, lu bentar ya. Ah udah sama ya gua ya. Nah lu gak pake orang bingung sih. Ini gua mau kantong. Bucik di gua tinggal sisa gua jabocok nih. Bisa nih udah ada lagi. Nah lu mau bensin mobil bocono kita gak makan dah. Kita jalan aja bakal ya. Jalan kaki mana? Lah gua cek-cek jauh ini friend. Jalan kaki maghrib kan belum tentu nyampe kita ke sana. Iya sih, gimana friend? Duit gagal lagi ini gua. Udah kagak nurutin itu subscriber gua yang komen. Iya ya. Eh jalan aja sama apa yuk. Ayo kita olahraga lu biar awak lu kuru. Yuk. Ya, yaudah dah. Nah, bukannya makin senang mah makin blangsek ini gua. Ampun dah gua mah. Jauh nih bang. Enggak, udah tenang. Astaga, kali-kali lu ya elah emang harus sih. Apa? Lu coba tuh. Tenang lu, ntar disuruh lu makan apa gitu bebas buat lu mah. Banyak lu ya, Bon? Banyak. Lu mau naik angkot aja, Ben? Buat naik angkot bayar ada. Ntar makan disuruh lu nggak ada. Lu mau kagak makan disuruh lu? Ya, gak apa-apa, kali-kali mungkin kita udah merindu, Ben, gila. Mbak, ini mah. Lu tenang, rezeki mah kalau kemana. Kali-kali ya, abis ini dapat rezeki kita. Masih jauh, lu, Ben? Agam, tadi sampe. Ampun apa-apa nih, gua mau kirim pulang. Pasal itu nyampe rumah apa, lantut. Bener tadi lu ngunjukin, gua lagi anteng-antengin burung. Kalau lu gak ngunjukin, gua anteng-anteng aja. Udah pergi. Iya lagi ya, pergi nak ayo. Tuh kan kata gue sampai. Lu sabar pisan. Tanam itu udah kencang. Finally akhirnya gue udah sampai di tempatnya di daerah Jamrut. Langsung aja kita masuk ke dalam. Tuh. Ini ada banyak gue mau tanya. Mbak, gue tanya, ini tempat nyokel ya? Bukan kak, ini tempat sebelah. Oh, sebelah yang baru buka lagi itu ya? Iya, yang kemarin kan. Oh, berani bener. Ayo langsung masuk aja. Kasih ya. Ya. Kita langsung pesen aja guys. Oh, sini dulu ya. Ini buat ngambil apa aja nih, Mbak? Apa? Ini untuk menunya, Pak. Ini untuk menu. Sebelah pada di JPO sama Pendokwa. Levelnya dari level 0 sampai level 3. Nah, terus kalau buat sebelah? Iya, ini ya. Ambil ini ya? Iya, itu 10 ribuan aja. Kalian mau level berapa? Level 1. Untuk topiknya bisa dipilih sendiri ya, Pak. Oh, ini langsung ke sini. Lu mau yang level berapa? Sebelah juga, Mbak, katanya. Maaf ya. Oh, ini aja, Mbak. Jebel, jadi apa bahaya lagi nanya ini. Langsung kita pilih topiknya ya. Sini, ya, Mbak. Langsung pilih topiknya di sini, guys. Lu mau topping apa, Ben? Ada telur. Nih, apa nih, kawi? Campur. Telur lu ya. Ayo ngatur dah, mau bentar. Lu pakai segala nanya ini. Ayo mah. Nih, lu mau pakai apa lagi nih? Ini namanya odeng. Ini namanya kelapa. Eh, apa sih? Ya, sok. Ya. Lu mau pakai ini juga? Hah? Ini namanya odeng nih. Hmm.
Lu mau pakai apa, Bren? Apa sih? Jadi uniknya di sini itu ya guys, topiknya lu bisa pilih sendiri. Ya menurut gua sih harganya nggak begitu mahal, masih terjangkau. Ini soalnya kan kecil banget. Enggak kedoyan yang kecil. Hah? Apa yang ngono yang gede? Ini doyannya yang gede. What? Orang doyan yang kecil guys. Apa lagi Ben? Besok yang gede yang kecil. Gue tahu abis jalan capek, mungkin nganjem banget lu. Unik ya guys. Nih dari harga 2.500 per item. Di sini gue mesen ambil toppingnya tuh yang odeng, telur. Ini tahu nih bulat-bulat ini kayaknya apa, nggak tahu gue dah. Kayaknya sih enak. Wow. Ini pakai ini kali ya, kol. Ini kol sawi ya? Oh ini sawi putih guys. Tinggal ambil aja. Lu juga pakai. Satu sini yang kurang. Orang ada nasinya. Oke, ini kita udah bisa semua nih. Langsung kemana lagi ya? Mana? Langsung ke sini guys. Tiga aja. Tambahannya sekalian mungkin terbaik 9.000. Apa lagi tuh? Ada bocor, air api kriski, tahu isi ayam pedas. Itu aja deh dulu. Ini aja. Minumnya mau apa? Ada apa aja tuh? Ada orange, lagi lemon tea sama coklat. Lemon tea boleh. Apa? Minumannya? Lemon tea? Lemon tea, leci tea, coklat, sama orange. Leci tea, coklat, leci tea satu, lemon tea satu. Oh, jadi langsung mesin juga guys minumannya. Lumayan ya, ini tuh belum lama buka guys. Openingnya di bulan apa, Mas? Kenapa? Openingnya di bulan apa? So, opening kemarin kita, Kak, bulan kemarin. Oh, baru bulan kemarin tuh, ya, openingnya. Tanggal 25. Lanjut aja ya, sampai kafir. Langsung ke sana? Iya, agak turun nanti sebelah sana. Oh iya? Geser aja ya? Iya. Kita langsung lanjut ke kasir. Mati lampu ya? Kabel guys mati lampu, jadi kita tunggu dulu sebentar. Pernah habis kali. Kayaknya mah belum bayar. Mobil juga sih, model-modelnya tuh kayak atau gacoan kan? Ini model tempatnya tuh kayak gacoan. Dari bangunannya terus tempat duduknya tuh kayak model gacoan guys. Harganya juga lumayan murah, jadi buat kalian yang daerah sini nih rumahnya bisa buat nongkrong di sini guys. Udah nyala, mari kita lanjut lagi. Oke. Ya. Ini bukanya dari jam berapa Mbak? Ini jam 10 aja kita opening, jam 10 kita close. Oh, tiap hari ya? Iya. Cabangnya baru ini doang. Cabangnya ini. Bisa juga nih buat kalian yang mau nonton sini bareng teman kalian. Pokoknya yang udah komen kemarin yang kita review tempat ini, tonton terus sampai habis. Oke? Nah untuk paymentnya dia bisa pakai apa aja tuh? Bisa Furious, tanpa cash aja. Oh, debit nggak bisa? Nah, untuk paymentnya dia baru bisa pakai Furious sama cash aja guys. Untuk debit dia belum bisa. Jadi masih ada alternatif lah, nggak cuma satu payment aja. Untuk lokasinya ini di daerah Jamrut ya guys. Samping PF Cafe yang lagi tuh bawa review guys tempatnya. Jadi jangan lupa bantu terus support channel gue dengan cara klik tombol like, comment, share, subscribe ya guys. Bentar ya kak.
Oke, udah langsung dimasak ini guys, sampai dimasak semuanya. Jadi ini kita nunggu apa nanti diantar? Nanti makanannya diantar, kalau minumannya diantar. Oh gitu, langsung diantar ke meja ya? Iya. Jadi kita langsung ntar kita tunggu di mejanya guys. Nah, oh ini minumannya aja. Aku mau ke sana ya, makanannya ada sebelumnya level 1-nya 2, minumannya lagi sekarang lagi. Iya. Jadi 60 kali 500. Pakai gas aja ya mbak? Maaf. Murahan. Dua porsi cuma sampai kena 60.000 guys. Pokoknya. Oke, makasih. Ya. Pokoknya worth it banget. Tempatnya wajib kalian kesini guys. Ini kita tinggal langsung cari mejanya. Come on. Ini bener kayak gacauan sih tempatnya. Ini sebenarnya kurang cocok kok ini buat gua, friend. Tadinya biasa nongkrong kafe, ini nongkrong di gini ya. Lu mau di mana? Oh, di atas aja no. Eh, kami belum bisa ya. Di atas belum bisa ya. Sana aja, pojok. Gokil juga sih ini tempat. Ini buat kalian santai-santai sini bisa banget guys. Oke guys, lu udah dapat tempat duduk ya. Pesanannya udah sampai semua. Ini gokil juga sih, kalau bukan karena subscriber gua yang komen, gua gak bakalan juga nih nge-review tempat ini. Dari yang biasain nongkrong di kafe, ini kita nyoba lawan kodrat ini, tapi gak apa-apa. Makasih juga yang udah komen, yang udah ngasih rekomendasi tempat ini. Oke, langsung gue review dari depan ya. Dari depan tadi itu halaman parkirannya luas ya. Halaman parkirannya luas. Dan juga untuk tempat duduknya juga banyak. Tadi gue bilang, hampir bersih sama kayak gacauan guys. Tinggal di sini menunya aja yang mungkin yang beda ya. Jadi untuk fasilitasnya di sini juga lumayan lengkap, toiletnya ada, musolanya ada, toiletnya juga bagus, musolanya itu masih rapi. Karena tadi yang dibilang sama Bayi itu, karena dia itu masih baru guys, bulan kemarin soft openingnya. Nah untuk jam operasionalnya itu buka dari jam 10 sampai jam 10 juga, 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi itu udah sampai 24 jam ya guys. Lokasinya nanti gua cantumin di kolom deskripsi buat kalian yang mau kesini. Pokoknya buat emak-emak bisa bening gue yang makan seblak bisa kesini. Nah untuk menunya tadi itu gak cuma seblak aja guys, ada mie jebel, seblak, terus tadi ada apa lagi kan? Bakso aci, ada bakso acinya juga. Pokoknya kalian tinggal pilih dah mau yang mana, topping-toppingannya juga lengkap tadi. Nah ini pesanannya udah sampai semua. Gue gak tau nih rasanya apa, sebenarnya gue juga kurang suka sama yang pedes-pedes. Tapi bismillah aja semoga bisa bersahabat sama kalau perjalanan jauh dari rumah ke sini jalan kaki udah lapar banget ini untuk gue cobain. Tapi pastinya gue nyobain ini gak sendiri, gue udah pesenin gue porsi sama temen gue nih tadi yang temen jalan kaki. What? Mari kita cicip lagi, gue masih hangat masih enak. Oke, langsung aja kita cobain. Udah nanya kita makan guys, kita cobain. Oke guys, gimana perjalanan tadi? Mantap gak? Sangat melelahkan guys. Cukup pegel guys. Ini bisa dibilang konten desa ya. Jadi ngomong kayak gini jari kaki. Tapi gak apa-apa, itu namanya yang bisa dibilang effort. Effort banget. Ini apa lagi ya? Oh ini pesenannya yang tadi gue pesen. Tadi lu itu benar topping-toppingannya. Benar. Kamu orang pesen black pepper. Black pepper. Black pepper. Pepper kertas ya. Black hitam berarti hitam. Oke, kita langsung cobain aja. Kalian kalau mau sendiri aja ya.
gantungin nomor WA enggak apa-apa, guys. Ya, kita antrin delivery. Kita makan dulu. Buatin berapa rasanya ya? Hah? Berapa rasanya? Benturnya? Lu ngarin juga lu suara aja. Ini gini kok berasa. Masih panas, masih enak ini, guys. Ada apa ini ya? Kerupuk apa-apa ini? Kerupuk ini. Tapi apa ya? Bisa beda jauh sama bakso aci ya? Ambil sama ya? Tapi ya. Tapi lu gak ingat yang rasanya gurih ya? Oris, ha? Cocok dah pokoknya dah, harga yang segitu rasanya ini lumayan. Wuuu! Gak ngecewain pokoknya. Oh, sini juga lumayan ini ya? Banyak. Kalau bisa guys, sini buat nasi. Gak, buat nasi. Makan sebelah pake nasi, men. Gak rugi, bener dah. Porsinya ini, gue bisa bilang banyak ya. Ini, gak dikit. Tapi sebenarnya gue tuh, ini kita ngalamin kok depen. Biasanya ngeriin kafe, ini apa jadi ini belakang gini. Iya, ini pindah jalur ini, pindah. Diobot lagi pindahnya. Oke, buat kalian yang mungkin ada tempat-tempat mukbang. Ini mukbang ini kita. Iya. Dari ngeri kafe, kita mukbang-mukbang aja ya. Ini buat kalian yang ada rekomendasi tempat. Yang pastinya sih yang lebih gue utamain itu tempat nongkrong, guys. Ini apa-apa. Apapun yang kalian rekomendasiin, kasih gue pertimbangin lagi, guys. Mantap juga nih. Gue tadi udah berapa itu? Kalau satu nih, pedas juga. Ya udah tuh lumayan nih, udah mas, kerasa juga pedas ini. Ini yang ngomong gini, banyak anak muda kan ya? Iya. Emang lebih banyak perempuan. Iya. Dan udah bisa buat jadi tim adama ya? Iya. Yang kira-kira beda di rumah, dari hiburan, buahnya sebenarnya, guys. Ini punya lo guyuk, salah ini. Ayo deh. Lu lecikan tadi? Lecikan. Nah iya, gua masih tetap ngingetin buat kalian yang mau gabung join di komunitas gua. Buat mobil apa aja, gua masih open ya guys. Buat kalian yang mau gabung, pokoknya komen di kolom komentar. Buat yang punya mobil apa aja. Gua baru punya 2 member nih. Gua sama dia, gua doang nih, belum ada yang masuk lagi. Kemarin ada yang nanyain, pas gua cek lokasi di mana, di Jambi. Itu ngedek. Orang gue di Bekasi di Jambi, lah buat kongkonya gimana? Gila gue ke sana yang green. Nah, coba ya. Pokoknya kegiatan kita enggak jauh dari bakti sosial. Bakti sosial. Enggak ngang taruna. Kayak bantu-bantu orang. Oh iya, itu mah sharing masalah hobi-hobi kita. Ya, dari komunitas itu nih yang mau gue bikin. Isinya tuh itu buat sharing. Pokoknya ada kayak morning run-nya, headline-nya, ya pokoknya kita happy-happy lah. Buat jalan inspirator aja juga. Yang tadinya jauh jadi deket, yang tadinya kenal jadi kenal ya. Iya. Pokoknya ini cocok banget guys. Ngomong gini nyeblak, baru juga nih gue ngerasain nyeblak di sini. Oke, mungkin sekian ya review yang bisa gue kasih. Buat kalian selanjutnya, kalian boleh komen di kolom komentar. Gue harus review mana lagi yang gue utamain itu tempat nongkrong ya guys. Oke, mungkin sekian video yang bisa gue kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa support channel gue dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya guys. Oke, thank you for watching and see you. Mana? Udah kenyang kan perut lu? Kenyang lu. Udah pulang jalan lagi. Lah, iya, saya mau menjemput lu. Lu aku makan tadi. Rumah lapar lagi nih gua. Yang penting enggak pada sehat, Ren. Oh, ya.